Alright guys, welcome back my channel Azhar Damiah. Alright, okay, kali ni kita nak cakap ke korang tentang tank display vs tank turning. Macam mana rupa tank display, macam mana rupa tank turning. Ada setengah tak tahu lagi, so kita bagi tahu macam mana rupa dia, okay. Barat dalam YouTube channel aku yang lama dah ada, semua YouTube tu dah gone, semua dah hilang. So kita buat barulah. So inilah channel YouTube kita Azhar Damiah. Alright, yang belum subscribe tu subscribe, okay. Yang belum like, like, yang belum share, share dulu Azhar Damiah TV Kotik. Alhamdulillah YouTube bagi pakai nama yang sama, cuma tak boleh kita tak Azhar Damiah lah, tak Azhar Damiah TV, tak Azhar Damiah TV. Alright, kita pakai Azhar Damiah. Okey. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like like, kita terkenal dengan MG Power Blue. Okey, dengan spirit-spirit yang rare-rare sikit lah. Okey. Alright. So kadang-kadang kita ambil gambar tu angle-angle tu, kau akan nampak ikan ni macam ni macam ni. So kita boleh pergikan video-video yang seterusnya ikan yang sama dan macam mana rupa dia. Okey. Alright, jom kita layan. Konten kita kali ini adalah tank display vs tank turning ataupun tank biasa. Okey, jom kita layan. Kita layan tank display dulu, okey. Salah satu kita ada tank display dalam kita punya galeri ni adalah kita pakai brand Zebo. Ni adalah kita punya, kita dapat apa agent daripada dia. Alright, ni adalah tank dia. Okey, ini tank Zebo. Ni adalah tank display. Okey. Ni adalah tank display. Ni saiz dia lebih kurang 4x3x2. Okey. Ni adalah tank display brand Zebo kat bahagian dalam ni. Tetap super 8. Kat sini bezanya tank display yang ni dengan tank brand Zebo lain, ni adalah ada remote control. Nampak? Dia boleh tukar lampu, boleh adjust, boleh off UV light, on UV light, boleh off heater, on heater. Ni adalah super 8 kita dalam tank ni. Kau tengok macam tak ada air. Perbezaan ketara tank display dengan tank apa turning adalah first harga. Tentulah faktor harga. Harga yang agak tinggi kalau tank display macam ni. Dan tank display macam ni, ikan cantik. Nampak dalam air pun cantik. Air dia tak nampak macam air. Tak nampak ikan duduk dalam air. Macam tak ada air je lah ni. Kau tengok? Macam tak ada air kan? Nampak? Kau nampak ikan ni macam tak ada dalam air. Sebab apa tau? Dia adalah tank display. High quality. Crystal clear. Cermin dia. And then dia punya ikan pun nampak macam tak ada air. Nampak macam tak ada air. Nampak macam tak ada air kan? So nampak macam dia terbang je. Nampak bukan dia macam berenang. Dia terbang. So macam tak ada air je dalam tank ni. Nampak? Dia lah tank yang kita panggil tank display. Tank yang berkualiti. Then crystal clear. Kalau korang cari tank dekat market, carilah crystal clear yang ini kita import lah daripada luar negara. Alright, nampak? Lampu kita pakai lampu main dengan satu lagi lampu brand. Korang tengok kan? Ha, nampak macam ada air je. Silau dia boleh luar. Ha, ni adalah tank display. Alright, nanti episode seterusnya kita akan bahas media-media apa yang ada dalam tank ni. Surprise-nya tank display ni, bila media dah matang, kita tak pula payah buka lampu UV light. Itu lampu UV light kat ujung tu, kita tak buka pun. Okay, nanti kita bahas lah. Kita tunjuk kat korang media-media apa yang kita guna. Macam mana kau nak dapat ikan terbang macam ni dalam kita punya video kan, nampak ikan terbang macam ni. So kalau kau datang kat sini, kau boleh nampak benda yang sama lah. Ikan macam terbang je, tak nampak air dalam tank. Okay. Right, ni adalah tank display. Okay, jom kita pergi tank display seterusnya sebelum kita pergi tank turning lah. Alright, okay, aku rasa baik kita pergi tank turning pula. Last kali kita pergi tank display pula. Okay, ini adalah tank biasa. Okay, ni tank biasa, kita pakai top filter saja. Nampak tu top filter. Ni tank biasa je kita pakai 4x18. Okay, so ni kita panggil tank turning lah. Sebab pun tank turning ni, tank ni memang tak banyak media sangat. Kita tak media sikit je dalam tu. And then kita kerap cuci lah, kerap tukar air. Kalau tank ni beza dengan tank display. Tank ni kita kena kerap tukar air lah. Kita tukar air dalam seminggu sekali at least. Buang sikit apa percentage dalam air tu lah. Dalam 20-30% macam tu lah. Kadang-kadang kalau air teruk sangat, kita buang sampai 50%. Kalau tidak, sampai takat ni lah, kita buang dalam 20%-30% lah. Atas ni ke sini memang tak ada air lah. Kita reserve. Kita reserve. So bawah ni je ada air.
Stiker ni kat atas ni memang tetap tak air lah. Tetap air kat sini je. Reserve dia memang tak ada air lah. Ada dalam 1 inci, 2 inci, 3 inci lah. Ada 4 inci lah. So 4 inci ni kita tak air lah. Kita reserve tu kosong kan ni. Ni 4 inci lah lebih kurang. 4 inci ke 5 inci lah. Nanti kita ukur. Alright. Ni adalah tank. Tank biasa. Okay. Tank ni agak harga dia murah. Tak mahal sangat. Memang sangat murah. Harga dia memang satu set ni berapa ratus je. Tak sampai ribu-ribu ringgit. Kalau tank display tadi memang harga dia beribu-ribu ringgit lah. Kalau tank display tu aku selalu labelkan dekat YouTube aku. Tank kehangan lah. Bila tank display tu kau tak perlu tukar air selalu. Dan ya, tak payah tukar air selalu lah. Sebab tank tu display dengan media-media yang cukup banyak. Dan tak ada masalah untuk tukar air selalu. Tak payah tukar air selalu lah. Kalau tank macam ni. Tank macam ni. Ni kita panggil tank. Temporary tank. Tank sementara waktu. Kita kekap tukar air lah. Cuma kan kalau tak mengenai modal yang lebih. Korang boleh juga pakai tank ni. Tak ada masalah pun. Tak ada isu pun boleh pakai juga. Cuma kena rajin sikit lah. Okay. Tank macam ni korang kena rajin sikit. Dibanding dengan tank display tadi. Okay. Tank ni sama juga. Tank biasa. Dan tank ni untuk kita training awana ataupun kita letak awana sementara lah. So contoh ni, nampak lampu ni kita letak macam ni lah sementara waktu. Tak adalah nampak air terbang. Nampak lah air tu tak berjaya sangat lah. Ada kokoh sikit, ada. Tak begitu cantik lah air dia. Tak begitu putih lah, tak begitu jernih. Okay, kalau tank display tadi kau nampak air dia begitu jernih kan. Nampak? Okay, jom kita tengok. Ni sama juga. Ni adalah tank biasa, bukan tank display. Ni kualiti dia, air dia better sikit. Okay, nampak okay lah kan. So sama juga media sikit dengan UV light lah. Tadi pun sama, kita letak media dengan UV light. Okay, kalau kita punya tank display tu kadang-kadang kita tak letak UV light pun sebab media dah matang. Nampak? Okay, ni adalah tank display dia. Alright. Ni adalah tank. Temporary tank ataupun kita panggil tank tanning lah. Kita tak temporary tank lah senang. Sebab kadang-kadang orang tak pakai tanning untuk tanning kan. Kita tak temporary tank lah. So tajuk kita buat tank biasa dengan tank display. Okay. Perbezaan tank display dengan tank biasa. Inilah tank biasa lah. Yang kita boleh banyak dapat di kedai-kedai biasa. So harga dia pun tak mahal. Okay. Okay. Ini kita letak tank biasa ni. Separate ni. Untuk kita tanning dia. Nampak? Ini lampu main. Ini lampu biru. Sana ada lagi lampu main atas ni. Dan kita letak 3-4 biji lampu lah. Lampu display dia, lampu main lah. Okay, nampak budak ni? Budak ni kita baru tengah tanning dia. Spray semi shot spoon head ni. Okay. Kita tengah tanning dia. Ini adalah tank display. Alright. Ini adalah tank display. Ini tank biasa. Sorry tadi tersasul-sasul pula. Ini adalah tank biasa. Okay. Tank yang kita buat untuk kita tanning biasa lah. Tank yang tanning awanan kita. Alright. Okay. Ni adalah tank biasa. Perbezaan tank display dengan tank tak display adalah nampak dia punya air lagi cantik. Cermin dia lagi cantik lah. Walaupun nampak air dah cantik lah. Kalau tank display lagi cantik dia punya air dia. Alright. Jom kita tengok tank display yang seterusnya. Okay ni. Okay. Korang boleh faham eh. Ni adalah tank biasa ataupun kita panggil tank tanning ataupun tank temporary. Tank letak sementara waktu, sementara ikan tu nak masuk dalam tank yang cantik. Tank yang display yang cantik, yang harga dia agak tinggi lah. Alright, ni adalah tank-tank biasa. Okay, letak tank-tank biasa. Ni adalah NG Power Blue ni. Tank-tank biasa lah ni. Okay, tank-tank biasa. Letak, tengok ada tank biasa ni kadang-kadang dia media cantik ataupun air cantik, dia akan cantik lah air dia. Kalau kadang-kadang, dia ada juga lumut-lumut dia. Nampak? Walaupun kita letak UV light. Nampak sana? Okey, jom kita pergi tank display seterusnya. Okey, ni tank display ni. Kita memang jarang cuci. Nampak? Nah, ni adalah tank display yang besar. Alright, ni ada tank display yang saiz 5 kaki. Kali 3, kali 2. Alright, ikan dia memang cantik dalam ni. Nampak macam ikan terbang lah. Macam tak ada air. Okey, kalau kita tutup je bubble tu. Ah, bubble tu macam tak ada air lah. Nampak? Tenang je dia. Nampak cool je. Kalau bubble ni kita tak tinggi kan. Tak sikit pada atas pada dalamnya tu. Kau tak nampak ada air. Nampak memang shock tenang je. Kadang-kadang orang suka tengok air. Kadang-kadang orang tak suka tengok ada air. Orang nak tengok macam ikan tu terbang je. Nampak lah ni ikan terbang. Ok.
Okey, nampak aje. Alright guys, harap korang faham apa beza tank display dengan tank biasa. Alright, ni adalah tank display, tadi adalah tank biasa. So mula-mula video tadi adalah tank display, and then tengah-tengah tu kita letak tank biasa, tank training kita boleh panggil, tank temporary kita panggil tank biasa, sebelum kita letak ke tank yang macam ni lah. Tank macam ni kita panggil tank keangan, dan harga dia agak tinggi. Dan kalau kau cari tank macam ni, pastikan kalau nak tukar tank tu macam ni, carilah yang berkualiti tinggi, yang macam ni lah. Yang kita carry brand ni sebab kita suka dia punya crystal clear, cantik-cantik semua kan. Alright, macam ni lah kita suka nampak macam ikan terbang. Okay, ini adalah MG Power Blue yang colour hijau dengan purple gold, nampak. Alright, okay, aku harap korang faham tank display dengan tank biasa. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, sebelum tu yang belum subscribe kan, subscribe lah. Yang belum like, like. Yang belum share, share. Jumpa lagi. Bye bye guys. Assalamualaikum.